Jagat maya telah dihebohkan dengan pernikahan penyanyi dangdut Jawa ini, di mana pernikahan yang digadang-gadang akan melaju bersama Happy Asmara ternyata hanya impian semata. Karena Denny Canan terjatuh dalam jalinan asmara dengan pemeran video klipnya yaitu Bella Bonita. Pernikahan yang tergolong dadakan ini telah membuat banyak fans kecewa dan menangis akan kabar yang mengejutkan tersebut. Bahkan kabarnya para fans banyak yang unfollow Instagram pribadi Denny Canan. Dalam kesempatan ini akhirnya Happy Asmara beberkan ungkapan hatinya yang seperti ini. Usai ditinggal nikah Denny Canan, hingga membuat Denny Sumargo kagum dengan apa yang diucapkan Happy Asmara. Lantas bagaimanakah perasaan sebenarnya yang ada dalam hati Happy Asmara usai ditinggal nikah Denny Canan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya jika jari-jemari Anda tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Karena subscribe Anda menjadi penyemangat bagi kami untuk memberikan kabar terbaru pada Anda. Baru-baru ini Happy Asmara ungkap isi hatinya usai mantan kekasihnya, Denny Canan, menikahi Bella Bonita kemarin. Nama Happy Asmara memang terus disorot publik usai kabar pernikahan Denny Canan dengan Bella Bonita. Masyarakat banyak yang kecewa karena masih banyak yang berharap Happy Asmara dan Denny Canan bisa bersatu lagi. Tetapi di tengah kehebohan kabar kebahagiaan Denny, Happy Asmara mendadak curhat tentang keikhlasannya dari hati yang paling dalam dan mendoakan agar mereka cepat dapat momongan. Dari unggahan tersebut telah disorot publik hingga banyak yang memberikan semangat kepadanya. Namun dari postingannya tersebut ada pula yang mengatakan bahwa hal tersebut sedang promosi lagu baru miliknya. Memang dari lagu tersebut terlihat tepat pada momennya, di mana sang mantan yaitu Denny Canan yang meninggalkan Happy Asmara dengan sebuah pernikahan. Meskipun lagu tersebut tak ada sedikit pun menyinggung perasaan pengantin baru ini. Seperti yang kita ketahui, Denny Canan memang sempat menjalin hubungan asmara dengan Happy Asmara selama 3 tahun lamanya. Namun disayangkan harus berakhir di tengah jalan. Dari keputusan yang diambil mereka, Denny Canan mengatakan bahwa berakhirnya hubungan mereka karena banyaknya kesibukan masing-masing, sehingga komunikasinya tak berjalan dengan baik dan memang bukan jodohnya. Kita doakan saja semoga dengan ungkapan hati Happy Asmara ini bisa membuatnya semakin kuat, sabar dalam menghadapi segala ujian hidup. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik dan terbaru selanjutnya.